Dra, sekali lagi terima kasih ya. Berkat kamu, meeting kita jadi lancar. Ya kan tadi gue udah bilang, ini semua demi keberhasilan perusahaan kan? Iya sih, cuma kan tetap aja karena bantuan kamu, meeting kita jadi lancar. Kayaknya gue bisa manfaatin momen ini buat makin deket sama Reno. Yuk. Karena gue udah bantu lo, gimana kalau lo traktir gue makan? Boleh. Nanti kita sekalian dinner aja kali ya. Oke. Oke. Enggak, Mei, jangan. Enggak, kamu enggak boleh. Mei, kamu enggak boleh. Ngelakuin ini, Dis. Aku cuma mau ketemu sama anak aku. Mei, aku mohon kamu tenangin diri dulu ya. Mendingan lu pergi aja dari sini, Dis. Lu gak bisa ikut campur. Gue cuma pengen ketemu sama anak gue, Nis. Iya, Mei, aku ngerti. Kalau kamu mau ketemu sama anak kamu, kamu harus tetap hidup. Gue udah capek, Nis, berdoa. Tapi takdir gue tetap kayak gini. Mei, kalau kamu ngelakuin ini, kamu akan ninggalin anak kamu sendirian. Dan anak kamu akan kehilangan seorang ibu yang dia sayangi. Nanti gak ada lagi yang doain anak kamu. Dan kalau anak kamu sembuh nanti, kamu punya kesempatan untuk ketemu sama dia lagi. Ketika kamu bebas dari sini. Tapi, kalau Allah lebih sayang sama anak kamu, dia pasti akan pergi dengan tenang, dengan bahagia. Dan gak sakit lagi. Dan aku yakin, anak kamu pasti ditempatkan di surga yang paling indah. Kamu harus tetap hidup. Gak boleh nyerah. Kamu pasti bisa hadapin semua ini, aku yakin. Anakku sayang, maafin mama ya. Mama akan berjuang demi kamu. Dan kamu juga janji ya, harus bertahan demi mama. Pasti kita akan ketemu lagi. Ada apa ini? Tadi saya dengar ada keributan di sini. Enggak, Pak. Maaf, saya lagi nenangin Mei. Kasihan dia lagi kangen sama anaknya. Ini kenapa nih? Ya, ini tadi jatuh. Sekarang kita mau beresin dulu. Ya sudah, bereskan lagi ya. Ya, baik. Ya. Pelan-pelan ya. Kita pasti bisa lewatin semua ini. Makasih ya, Dis. Walaupun gue sama Reno cuma dinner di kantor, tapi vibe-nya kayak lagi ngedate sama dia. Oh iya, saya minta maaf ya. Saya ngejadi ngeraktir kamu makan di restoran. Jadinya kita berdua cuma makan di kantor sambil girlfriend makan aja. It's not a problem, Ren. Lagian kan kita emang juga masih harus lembur. Ya. Udah, makan nih.
Yuk. Oh. Biar saya ganti yang baru ya. Biar saya bersihin dulu. Oke. Thanks, Sarah. Iya. Itu tangan kamu masih sakit ya? Ya sebenarnya udah membaik sih, cuman kadang-kadang masih suka shaking aja. Saya minta maaf. Saya tahu itu pasti berat buat kamu. Ya gimana lagi, Ren, udah kejadian. Cuman yang paling bikin gue sedih ya, lo tahu kan gue udah gak bisa main piano lagi. Kills me. Atas nama Ayu, saya minta maaf ya. Kok lo minta maaf terus sih? Kan bukan lo yang salah. Ya udah, daripada ngebahas Ayu, mendingan kita makan yuk. Okay. Ya Allah. Ayu. Ayu. Syah. Ayu, kenapa sih? Yuk! Dok! Dokter! Sus! Ya Allah, gue benar-benar gak tega ngeliat Ayu kayak gitu. Kenapa ya, gue kayak bisa ngerasain semua sakit yang Ayu rasain. Sya, lihat itu adik kamu, Sya. Itu adik kamu yang sedang berjuang untuk hidupnya. Ya Allah, Pak Sya, seandainya kamu tahu. Yuk. Bertahan ya, yuk. Kami semua nungguin kamu di sini. Sadar ya, sayang. Thanks ya, Ren, dinner ya. Gak suka. Ya. Bagus lah kalau kamu suka. Gimana kalau abis ini kita nonton aja, mau gak? Seru kali ya, midnight gitu. Lo pasti gak bisa ya. Ya, gue tahu sih lo pasti sibuk. Aku jadi gak enak buat nolak order. Gimana pun tadi dia udah bantuin aku. Saya bisa. Serius? Ya. Yeah. Yaudah. Mau jalan sekarang gak? Ayo. Bentar. Saya angkat telepon sebentar ya. Halo, kenapa sih? Ren, ke rumah sakit sekarang, Ren. Ayo kritis. Yaudah, ini gue ke rumah sakit sekarang ya. Iya. Saya benar-benar minta maaf banget, kayak kita gak bisa nonton di malam ini. Ayu lagi kritis. Saya harus ke rumah sakit sekarang. Selalu aja Ayu tuh jadi penghalang gue. Gue doain semoga lewat sekalian tuh anak. Ayu! Astagfirullah, tiba-tiba aku mimpi buruk soal Ayu. Semoga Ayu gak apa-apa. Ya Allah, tolong lindungi Ayu.
Jauhkan dia dari segala ancaman. Nak, Mama kangen. Nak, Mama kangen. Mama kangen pengen ketemu kamu. Nak, Mama kangen. Pengen peluk kamu. Mei pasti sangat merindukan anaknya. Aku jadi keinget ibu. Ibu pasti juga akan sama menderitanya kayak Mei. Kalau ibu tahu aku dan Ayu kenapa-napa. Cinta ibu pada anaknya itu tak akan pernah bisa diukur. Ra, lo kenapa, Dra? Reno mana? Bukannya lo tadi sama dia? Semuanya berantakan gara-gara si Ayu. Hah? Ayu? Kenapa lagi dia? Tadi mendadak tiba-tiba si Reno itu dapat telepon kalau Ayu kritis. Terus ya udah, dia pergi gitu aja ninggalin gue cuman buat ke rumah sakit. Nyebelin banget kan? Perempuan itu posisi sadar ataupun gak sadar, dia selalu nyusahin gue. Gue harap malam ini tuh dia lewat. Biar selamanya dia menghilang dari hidup gue. Emangnya tuh perempuan pembawa masalah? Sama aja kayak kakaknya. El, harusnya tuh dengan posisi luka-luka dia kayak gitu, dia tuh udah gak selamat. Emang beruntung banget sih itu perempuan. Lo lihat kan posisi sekarang. Si Reno tuh jadi sibuk banget ngurusin Ayu, perhatian Ayu. Tapi Dra, lo gak boleh loh kelihatan kayak lo tuh gak suka banget sama Ayu. Maksud lo? Iya, lo suka kan sama Reno. Jadi sebisa mungkin kalau depan Reno, lo tuh kayak peduli, care gitu sama Ayu. Biarpun Ayu pernah celakain lo. Pokoknya depan Reno, lo peduli aja deh. Dengan gitu, lo bisa dapetin simpatinya Reno. Dok, denyut jantung pasien mulai kembali. Yuk, alhamdulillah.
Bu, Bu kenapa Bu? Perut Ibu kram. Duduk dulu Tante. Duduk dulu Bu. Pelan-pelan aja. Bu, mau dicek gak Bu? Mumpung di rumah sakit. Tante biar saya ambilin teh hangat ya. Makasih Nak Reno. Iya, yeah, sama-sama. Bu, Ibu pulang aja ya istirahat. Di sini biar yang jaga Reno aja sama Pasha. Enggak. Kalau Ibu di rumah gak lihat Ayu, nanti Ibu makin stres. Ya udah, tapi Ibu jangan banyak gerak ya. Ibu istirahat aja duduk. Bu, aku tahu Ibu pasti shock dan cemas banget. Aku aja yang bukan kakak kandungnya Ayu, kaget banget Bu. Jantung aku rasanya mau berhenti tadi. Apalagi Ibu. Tapi Ibu juga harus mikirin kandungan Ibu. Seandainya kamu tahu, kamu memang kakaknya Ayu. Kamu kakak kandungnya Ayu, Syah. Ibu benar gak mau dicek, Bu? Siapa nih? Halo? Halo, Bu Indira. Ini saya Adisti. Oh, Adisti. Iya. Ada apa, Adisti? Ada yang bisa saya bantu? Ya, maaf, Bu. Sudah mengganggu waktunya. Tapi, kalau nggak keberatan, apa Ibu bisa menemui saya ke kantor polisi? Bisa. Saya kesana sekarang, ya. Baik. Terima kasih, Bu.